Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel guys, Delivery Jalanan bersama saya Denny Wahyudi guys. Oke guys, jadi ceritanya tadi nyebrang jembatan ya, langsung lihat ini nih, Gunung Harta, Bandung, Madura. Sekarang diisi sama ini ya, Tronton guys. Jadi sayang ya kalau sampai dilewatkan nih, Gunung Harta Hijau diisi sama Scania nih, Tronton full tol Trans Jawa. Dan seperti ini ya kondisi terminal Cicaheum Bandung. Hati-hati di jalan buat kru Gunung Harta tim Madura, selamat sampai tujuan. Ini trollingan ini guys. Oke lah, tanpa basa-basi mendingan kita ke bawah ya untuk melihat kondisi terminal Cicaheum Bandung dari bawah guys. Oke guys, sekarang saya mulai dari belakang ya untuk ngesutnya guys. Dan Bandung hari ini panas banget guys. Kita lewat jalan sini ya, lewat jalan yang sempit guys, lewat dari Gunung Harta sama Hiba Putra. Jadi kalau jam segini unit-unit belum terlalu banyak ya guys, jadi cocoklah buat hunting. Berlian Jaya. Waduh, astagfirullah, ini guys liatin, kena lempar batu ini guys. Sungguh sayang sekali ya, dan emang udah banyak korban untuk jalur Denpasar ya. Jadi bis-bis pariwisata juga banyak guys yang kena lempar batu guys. Ya, semoga tidak terulang lagi lah. Berlian Jaya. Oke guys, berhubung saya baru nyampe juga nih, baru pulang kerja gitu ya, kita jalan ke depan guys. Kita pesan kopi dulu ya biar tidak ngantuk. Di warung siapa? Warung Ibu Ade guys. Wah, kita capcus, kita pesan kopi dulu. Dan ini nih, ada unit rombakan nih, Budiman Jetbus 3 digeprek. Woi, ada yang diberangkatkan lagi guys nih, Gunung Harta Bandung Surabaya Malang. Sama dengan unit ini ya yang Madura, sama-sama Scania guys. Hati-hati di jalan buat kru Gunung Harta, selamat sampai tujuan. Oke lah guys, tanpa basa-basi mendingan kita pesen kopi dulu saja ya. Oke guys, kopi sudah didapatkan dan sempat seruput juga nih. Dan kondisi di terminal Cicaheum Bandung sore ini seperti ini ya, Gunung Harta, ada Eka Cepat juga, ada Budiman, ada yang Tasi, Pangandaran, terus ada yang Bineka, Bandung Cirebon, terus nih yang paling belakang nih, Sugeng Rahayu, Bandung Surabaya lewat jalur selatan. Cuman tumben ya, cuman ada satu guys, banyak yang kosong berarti hari ini ya. Oke guys, Gunung Harta nih, Bandung Denpasar. Ya semoga kacanya cepet diganti ya, biar estetik lagi ini. Hati-hati di jalan. Penumpangnya hampir ketinggalan guys, tadi sempat beli minuman dulu ya di warung Ibu Ade guys. Etet malah jalan terus, itu penumpangnya. Oke guys, sudah masuk ya. Tadi salah satu penumpangnya sempat beli minuman dulu guys, ya buat di perjalanan gitu ya. Tapi kan padahal ada fasilitasnya juga ya untuk minuman di Gunung Harta gitu. Tapi ya mungkin punya penilaian tersendiri ya, ya pengen yang segar-segar gitulah kayaknya man. Oke lah, hati-hati di jalan buat kru Gunung Harta Bandung Denpasar, selamat sampai tujuan. Eko. Selanjutnya guys, Eka Cepat nih, Bandung Surabaya lewat jalur utara. Malah disuruh beli ini guys, cukuran kumis guys. Hati-hati di jalan buat kru Eka Cepat, selamat sampai tujuan.
Dino RM280 SR3. Ada yang baru datang nih guys, dari garasi Cicalengka nih, 27 trans Bandung Surabaya Malang double decker, dan pastinya parkir dulu ya. Diberangkatkan lagi guys, Pahala Kencana Bandung Surabaya Malang, dan pastinya untuk lainnya nggak akan diambil City Tran ya, karena termasuk ramai guys. Sayang kalau Pahala Kencana kehilangan sumber pemasukan terbesarnya ya. Sayang guys, ada tukang bakso guys. 27 Tran kurang mundur ya parkirnya ya. Selanjutnya guys, Pahala Kencana lagi nih, Bandung Denpasar. Hati-hati di jalan buat Kepala Kencana Bandung Denpasar, selamat sampai tujuan. Zeppelin. Ntar kita pindah ke pintu masuk saja ya, kita habisin kopi dulu, ada bakso nih kehalangan. Selanjutnya guys, Gunung Harta lagi nih, Bandung Surabaya Malang double decker, edan kirinya quickstep jangkung-jangkung aja nama. Iya, ganteng pisan lur. Dua tingkat ya. Bus ini tuh pengganti yang UHD ya, dan sekarang nggak tahu nih UHD-nya kemana nih. Hati-hati di jalan buat kru Gunung Harta double decker, selamat sampai tujuan. Nih guys, selanjutnya guys, Budiman nih, tombakan nih, Jet Blast 3 single glass. Jadi ini tuh rombakan yang Jet Blast 2 ya, dirombak ke Jet Blast 3 single glass deh. Karoseri Manon Jaya Tasikmalaya, jadi karoseri Budiman sendirilah. Hati-hati di jalan buat kru Budiman, selamat sampai tujuan. Diberangkatkan lagi guys, Gunung Harta Bandung Ponorogo, krunya lari guys, baru ngebasok lah. Hati-hati di jalan buat kru Gunung Harta Bandung Ponorogo, selamat sampai tujuan. Oke guys, sekarang kita pindah ke pintu masuk ya. Kenapa pindah? Biar estetik guys. Tadi di sana kehalangan sama ini ya, Mang Bakso guys. Bandung Denpasar ini juga sama guys, Jet Blast 3 single glass nih, tombakan juga guys, ganteng banget ya. Hati-hati di jalan buatku Bandung Express Bandung Denpasar, selamat sampai tujuan. Amin. Bandung Wonosobo Jet Blast 2 275 nih. Hati-hati di jalan buat kru Budiman Bandung Wonosobo, selamat sampai tujuan. Selanjutnya nih guys nih, Sinar Jaya nih, Bandung Wonosobo lewat jalur utara Cisumdawu guys. Masih menggunakan bodi yang lama ya, Legacy SR1 Dino RN285. Hati-hati di jalan buatku Sinar Jaya, selamat sampai tujuan. Selanjutnya nih guys nih, Berlian Jaya Bandung Bojonegoro lewat Purwodadi nih guys nih, diisi sama Panglima ya sekarang ya. Selaman Selumun Selamat. Hati-hati di jalan buatku Berlian Jaya Bandung Bojonegoro, selamat sampai tujuan. Amin.
Hiba Putra, guys. Bandung Purwodadi Cepu. PT Hidup Baru Putra. Kalau sudah berbentuk PT, pastinya perusahaan besar, guys. Hati-hati di jalan buatku Hiba Putra. Selamat sampai tujuan. Goodwill, guys. Bandung Tegal nih. Goodwill Putra Senang. Hati-hati di jalan buat lu Goodwill. Selamat sampai tujuan. Amin. 27 Trans Double Decker nih. Bandung Surabaya Malang Executive Class nih. Diberangkatkan nih. Menuju mana? Menuju Surabaya Malang pastinya, guys. Karena kan berangkatnya dari Bandung. Ganteng banget gini ya. Gede bisa nih. Jadi bis double decker yang masuk Bandung tuh ada dua ya. Ada 27 Trans sama yang Gunung Harta, guys. Dan dua-duanya untuk rute yang sama ya. Bandung Surabaya Malang, guys. Ganteng banget gini ya. Jet Plus 5 nih, liatin. Double decker. Dulu kalau pengen kayak gini tuh mesti ke Jakarta, guys. Kalau sekarang bisa, guys. Di Bandung juga sudah ada ya. Double decker. Oke, guys, ada penumpang tambahan ya. Ya lumayan lah, walaupun satu orang, guys. Harga tiketnya kan 430, guys. Lumayan lah 430. Ah, mundur lagi, guys. Jangan menolak rezeki ya. Sayang, guys, toh waktunya masih ada kok. Jam 5 kurang nih, guys. Jadi parkir kembali. Oke, guys. Ternyata tidak jadi, guys. Lumayan nih, waktu 2 menit hilang, guys. Dan gak jadi naik ini ya. Karena tidak apa-apalah. Hati-hati di jalan buatku 27 Trans Double Decker. Selamat sampai tujuan. Amin. Liatin double XL, guys. Gagah banget lah. Destra Popo B11R. Mantap lah. Selanjutnya, guys, Pangandaran Bandung. Siapa lagi kalau bukan Budiman. Satu-satunya bis Pangandaran Bandung di Terminal Cicahem Bandung ya ini. Hati-hati di jalan buatku Budiman. Selamat sampai tujuan. Peko Haryanto. Bandung Bojonegoro, Kota Kudus. Orang wayang kota saya. Hati-hati di jalan buatku Peko Haryanto. Selamat sampai tujuan. Mantap. Peko Raja Wali nih, guys, nih. Bandung Solo. Lah, malah mati. Never di. Ini rombakan mana ini? Kayaknya mau rombakan garasinya ya. Karena nggak mungkin kalau rombakan asli dari Laksana mah nggak kayak gini, guys. Entah ini bodi dulunya apa ya. Oke lah, hati-hati di jalan buat kru Raja Wali. Selamat sampai tujuan. Jospol. Disambung lagi nih, guys. Sahala Bandung Jepara. Ini unit awet banget ya. Dari zamannya New Santika sekarang ke Sahala.
Dan ini dari dulu unit Bandung ya, dari zaman Santika. Dan sekarang sudah di ini ya, dikasih sekat. Dulu mah nggak ada sekatnya guys, ini bis guys. Ya sudah dipercantik itulah. Hati-hati di jalan buat usahalah. Selamat sampai tujuan. Oke guys, kalau kalian mau ke Kuningan nih, bisa naik ini nih, Damri. Pemain tunggal nih, Bandung Kuningan. Hati-hati di jalan buat kru Damri. Selamat sampai tujuan. Oke guys, selanjutnya ini guys, bus yang pernah berjaya di Terminal Cicahem Bandung ya. Dulu sehari bisa sampai 2-3 bis berangkat guys. Kalau sekarang mah ya gitulah, ya maklum lah sekarang orang-orang Jawanya sudah menetap di Bandung ya. Jadi Bandung tuh udah gak kayak dulu guys, dingin ya, bukan sepi. Oke lah, hati-hati di jalan buat kru Nusantara. Selamat sampai tujuan. Sinar Jaya lagi nih guys nih, Bandung Wonosobo lewat jalur selatan. Jadi pertama kali Sinar Jaya masuk itu emang jalur selatan guys. Kalau yang utara tadi itu emang bis baru lah, belum sampai setahun lah, ambil lewat Pantura ya. Hati-hati di jalan buat kru Sinar Jaya. Selamat sampai tujuan. Oke guys, kita jalan-jalan ya. Ada Hiba Putra nih, Bandung Solo. Ada juga yang ke Wonogiri nih, Aladin, Bandung Purwokerto. Budiman, Bandung Tasik. Kita jalan ke sana ya. Ada KM Trans, Bandung Surabaya nih guys. Jarangan Kondang. Surabaya Bandung atau Bandung Surabaya guys. Hiba Putra lagi nih, Bandung Wonosari. Sama-sama SR2 ya. Kita jalan ke sini guys, Sugeng Rahayu. Ada dua ya, CB5 sama CB3 nih. Kita explore nyampe sana guys. Budiman lagi, paling banyak nih Budiman nih. Dan ini mau diberangkatkan ya. Oke, terus mundur. Kok berhenti? Oke lah, kita jalan ke sana aja lah. Santika nih guys, Bandung Jepara nih. Ini berangkatnya jam 6 sampai setengah tujuan gitulah. Bineka Bandung Cirebon. Ada dua ya. Dan tumben nih, sahabat Bandung Cirebon gak ada ya. Kayaknya berangkat dari Cirebon guys. Oke lah guys, paling segitu saja ya hunting saya hari ini guys. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.